muda. Saya juga kagum sama Bu Kinanti. Baiknya nggak ketulungan. Sama siapa aja dia baik, Pak. Ya jelas dong. Saya kan mendidik dia dengan benar. Dan Bapak kalau punya istri di rumah harus diperlakukan seperti itu juga. Mau kemana kamu? Bawa koper segala? Saya mau pulang dulu ke rumah Papa, Mbak. Papa lagi kurang sehat. Dan kedua istrinya kan lagi hamil, jadi gak akan kuat kalau ngurusin Papa. Permisi. Surat, terus suratnya ditaruh di meja kerjanya. Terus sekarang buru-buru mau pulang kayak mami. Ada apa sih sebenarnya? Saya mau yang itu. Berapa ini? 300.000. Sekali-sekali juga harus kasih bunga kayak begini ke istri kamu. Ya, kalau istri saya mah, Tuan, dia mah nggak mau bunga kayak gini. Dia mah maunya mentahan aja, karena bunga bang. Nggak mau rugi banget istri kamu ya. Terus, kita mau kemana lagi dong, Mbak? Kita langsung pulang sekarang, saya mau ketemu sama istri saya. Oh, baik kalau gitu. Kita mau kemana, Bu? Tolong terin saya ke jembatan cinta ya, Pak. Baik, Bu. Maaf, Ma, jadi kebangun ya gara-gara aku teriak-teriak. Oma sepertinya ketiduran, Bi. Soalnya tadi Oma mau ngajak Kinan makan siang di luar. Tapi kok nggak keluar-keluar dari kamar ya? Akhirnya Oma ketiduran tadi kayaknya. Oh, mungkin Kinan juga ketiduran kali Oma di kamar. Oh ya, bisa jadi. Nah, nanti sekarang, Abi coba cek ke kamar ya, Ma. Ya.